saat. Mari ku temani berkeliling museum. Frederick atau berarti benteng perdamaian dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Benteng ini merupakan bangunan yang memiliki banyak kisah sejarah. Awalnya, benteng ini bernama Rustenburg atau benteng peristirahatan. Pada tahun 1867, benteng direnovasi dan namanya pun diganti menjadi Frederick. Benteng ini dulunya pernah digunakan oleh tentara Belanda. Dan pada masa yang berbeda, benteng ini berubah menjadi markas militer tentara Republik Indonesia. Menurut International Council of Museum atau ICOM, dalam pedoman Museum Indonesia 2008, museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi, pendidikan, dan rekreasi.